Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi-lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Teman, kita ambil ayam kampung yang sudah menetas, teman. Ini anakan atau DOC dengan pengeraman alami sudah menetas. Jadi kita harus segera angkat, teman. Kan kasihan. Kita angkat. Oke teman, pertama kita ambil babonnya dulu atau indukannya dulu, kita baru ambil anakannya, teman. Ini cuma menetas 5, teman. Ini menetaskan 8, yang satu kalau kelamaan tuh udah mati ya, kepenten. Jadi kalau bisa segera mungkin, kalau kelamaan kasihan. Nah, ini teman, cuma menetas 5 ekor, yang 3 itu mati di dalam telurnya, ya kan? Jadi sebetulnya selain ini itu ada satu lagi indukan yang menetas. Ini selisihnya 1 hari, teman, tapi ini baru, ya kan? Jadi saya mengambilnya nanti dulu supaya menetas semuanya dulu, teman. Jadi kalau bisa kita cangkang telurnya yang udah menetas kita ambil semuanya, teman. Nah, supaya tidak mengganggu. Ini ada yang ini nggak menetas, teman. Ada berapa ini? Jadi kalau bisa pada saat menetas kasih aja BR1 dulu, ya kan, yang super, teman, supaya lebih dia udah terbiasa makan BR. Tapi kalau kita langsung diberikan menir atau beras itu nanti kalau kita dikasih BR dia tidak suka, teman. Jadi untuk pertama lebih baik kita langsung kasih BR. Ini biar berlima, cuma 5 ekor, alhamdulillah lumayan, teman. Ini buat bisa buat regenerasi selanjutnya, ya kan? Oke teman, cukup ini aja tentang mengambil DOC di penetasan ayam alami milik saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.